Hai guys, saya lagi ada di Bani Hasim di rumah mertua saya. Tapi mertua sudah nggak ada. Tetap pohon-pohonnya masih ada dan rumahnya masih ada ya. Ini adalah pohon coklat. Pohon coklat banyak juga ya, di belakang masih ada lagi pohon coklatnya. Nah, inilah buahnya kelihatan di sini. Tapi ini buahnya nggak bisa dipetik, belum tua. Kelihatan ya? Dia berbuah kebanyakan di batang-batang ini. Kelihatan nah ini. Nah ini yang masih kecil-kecil. Kelihatan. Nah, ini banyak ya. Satu pohon ini juga banyak ini buahnya. Kelihatan ini nah. Nih, dia kalau tua seperti ini, ada kuning-kuningnya sudah. Tapi ini kecil banget, nggak saya petik. Sayang. Ini atas juga ada buahnya, atas. Banyak tuh buahnya. Di dahan-dahan ranting-ranting itu kelihatan tuh banyak banget. Satu pohon banyak banget buahnya. Teman-teman mau tahu kan ini pohon coklat namanya, yang tiap kali kita makan coklat. Itu bubuk coklat. Ya inilah dia pohonnya, buahnya. Nah ini juga begini nah. Ini ada pohon mangga, tapi nggak ada buahnya ya teman-teman ya. Ini ada, nah kelihatan buahnya banyak banget. Oh, banyak banget. Ini di depan rumah aja udah ada 3 pohon. Banyak pohon yang ada di ini, apa yang ditebang ya. Kita lihat langsung ke belakang. Nih kelihatan banyak banget ini di belakang, ini buahnya. Pohonnya juga banyak sekali. Kita lihat dari sini sampai. Ini pohonnya, ini ya. Daunnya aja nggak ada, tapi sampai di atas juga ada buahnya. Nah ini juga ada agak-agak kuning ya, tapi nggak kita petik. Biarin sampai tua juga. Kalau dapat ada yang tua, ini saya mau petik juga, saya mau lihat. Mau dipetik, lihat isinya. Ini agak kelihatan ya. Betul, besar banget di atas. Kita lihat, kita cari yang matang ada enggak ya. Ada kelihatan ya yang matangnya ya. Ini juga ada tapi juga enggak matang. Cari yang mateng. Wah, wah, hei, mana memang? Mana? Tepi, mana? Ada, potong. Ada mana? Enggak yang mamam. Mana ya? Enggak kelihatan ya? Yang mana tua ya? Kita mau cari yang mana tua, biar kita potong, biar kelihatan. Nih, mana bola itu? Itu ada tua, tapi agak jelek ya. Gak tahu busuk atau enggak. Itu juga satu kayaknya busuk ya. Banyak dihajar hujan, dibantai hujan, jadi buahnya seperti ini. Ini kita lihat, ini kita petik ya. Kita lihat jelek ya, buahnya jelek. Oh ini ada satu, ini ada satu ya. Yang di atas. Nah, tuh ya. Ada berapa biji juga ya?
bolong. Ini langsung aja kita potong ya, teman-teman ya. Kita lihat, ini kita lihat dalamnya busuk enggak. Nah, itu isinya begini. Ini ya, biasanya kalau isinya ini manis. Nah, kita ambil yang ini, lembek ya. Ini isinya manis banget. Cuman bijinya aja kita jual. Dia dagingnya nggak tebel banget. Asem-asem gitu ya, dagingnya ya. Ya cuma kita makan, resepin. Dia seperti itu ya, sirsa. Tahu kan buah sirsa ya? Asem-asemnya seperti sebuah sirsa, tapi dimakan dia terasa coklatnya, harumnya di sini juga. Ini gini lah, nanti ini bijinya kita jemur baru dijual ya. Ayo kita lanjut ke depan lagi. Ini pohon coklatnya ini punya mertua saya ya. Mama mertua udah nggak ada, bapak juga nggak ada. Jadi yang jaga adik ipar saya, ya. Jadi orang saya di Jakarta, dia di sini tebing tinggi ya. Ini di tebing tinggi Bani Hasim ya. Kita lanjut aja ke depan. Nah ini kalau dijemur seperti ini nih. Nah ini seperti ini kalau dijemur, ya. Ini kalau dijemur beginilah ya hasilnya. Terus itu aja, ayo lanjut kita jalan. Kalau di tebing tinggi ini, semua kebanyakan rumah-rumah tanam ini ya, tanam obat ini. Nah ini obat ambeien, kita ambil 5 lembar, kita rebus 2 gelas jadi 1 gelas ya, atau 3 gelas jadi 1 gelas, kita rebus, kita minum. Minum selama 3 hari aja udah sembuh. Nggak apa-apa 3 hari, kayaknya 3 gelas aja kita minum sudah ampuh banget ini obatnya. Tapi saya nggak tahu namanya apa, teman-teman dilihat aja dari pohonnya. Ambil agak jauh sedikit, baru bisa dilihat pohonnya bagaimana. Nanti mereka nonton di screenshot aja ya, baru bisa tahu. Ini gampang tanamnya. Ini ambil, cucuk aja sudah udah hidup. Paling gampang. Oke banget ya. Nah teman-teman mau lihat pohon pisang atau pohon itu apa namanya, luncak, bukan luncak, itu apa namanya. Nah teman-teman, namanya kalau di kampung ya banyak tanaman ya. Ini pohon cempoka. Pohon cempoka yang beginilah ya. Ini ada buahnya pun sedikit kelihatan ini. Nah ini begini. Dia kalau pohon cempoka warnanya hijau, kalau luncak baru ada warna ungu-ungunya ya. Di sini banyak tanaman, banyak sekali tanaman serai, ada yang pohon apa namanya, ini pohon buah naga. Ini pohon buah naga ya, yang sebelah situ. Nah tuh pohon buah naga nggak ada buahnya. Oke banget. Yuk sampai di sini dulu ya guys, di kebun coklat, kebun coklat di Bani Hasim. Nah kita ketemu lagi di video selanjutnya ke kebun yang lain. Bye bye.